Semula bahtera rumah tangga yang dibangun oleh deretan artis Indonesia ini berjalan sebagaimana mestinya. Namun, seiring berjalannya waktu, pernikahan yang semula berjalan dengan harmonis itu berubah jadi memilukan sebab mereka memutuskan menceraikan sang istri pada saat berada di puncak karirnya. Biar kamu tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut ini beberapa artis yang menceraikan istrinya setelah terkenal. Arya Saloka. Putra daripada Murti Ningsih ini merupakan seorang selebriti berdarah Bali yang memulai debutnya di dunia seni peran pada tahun 2011, di mana aktor yang terlihat semakin tampan tersebut semula dikenal sebagai bintang FTV, tetapi di kemudian hari dirinya berkesempatan membintangi sejumlah judul sinetron, sebut saja seperti Tukang Ojek Pengkolan, Bawang Merah Bawang Putih hingga Ikatan Cinta. Dalam sinetron Ikatan Cinta ini dia dipasangkan dengan artis cantik Amanda Manopo. Dan tiada disangka karakter yang dimainkan olehnya mendapat banyak apresiasi dari penonton, sehingga sebab itulah Arya tumbuh menjadi sosok aktor yang dilulukan publik. Namun sayang sekali pada saat di puncak karirnya, pernikahan artis 32 tahun ini mengalami keretakan, dan bahkan Arya dikabarkan telah menceraikan sang istri. Putri Ani yang sejauh ini menemani hidupnya. Retaknya pernikahan mereka karena Arya disebut-sebut menduakan cintanya dengan lawan mainnya dalam sinetron, yakni Amanda Manopo. Ariel Noah. Pemilik nama asli Nasril Irham ini sempat menikahi seorang perempuan cantik bernama Sarah Amalia pada tahun 2005. Akan tetapi pada tahun 2008, bahtera rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian. Penyebab kandasnya pernikahan vokalis band Noah tersebut hingga kini masih belum diketahui secara pasti. Tetapi banyak orang yang menduga karena hadirnya orang ketiga dalam hidup rumah tangganya. Diketahui pelantun lagu Bintang di Surga tersebut pada saat berada di puncak karirnya, banyak sekali perempuan yang dibuat jatuh hati dengannya, termasuk dari kalangan selebriti, yang salah satu di antaranya adalah Luna Maya, Cut Tari hingga Bunga Citra Lestari. Dan di antara wanita tersebut, Luna lah yang disangkut pautkan dengan hancurnya pernikahan Ariel Noah. Boris Bokir. Boris Thompson Manulang atau yang biasa disapa dengan Boris Bokir mengawali karirnya lewat mengikuti ajang stand up komedi Indonesia Kompas TV pada tahun 2012. Berawal dari situlah ia berkesempatan berkecimpung di dunia entertain, hingga di kemudian hari pria penuh tato tersebut dipercaya untuk membintangi beberapa judul film. Dan kini pria berdarah Bandung itu sukses sebagai seorang YouTuber. Tetapi sayang sekali setelah sukses dan terkenal, pernikahan yang dirajut bersama Irma Purba tidak bisa diselamatkan. Menurut berita yang beredar bila lelaki bertubuh kekar tersebut telah resmi bercerai pada tanggal 17 Juli 2023. Kandasnya pernikahan pasangan ini disebut karena Boris telah menduakan cintanya dengan wanita lain. Pasha Ungu. Artis yang satu ini merupakan vokalis band Ungu dan juga politisi yang sempat mempersunting sang pujaan hati yang bernama Oki Agustina pada tanggal 22 Agustus tahun 2003 silam. Namun sayang sekali pernikahan yang dibangun dengan penuh perjuangan itu harus dihadapkan dengan problematika yang cukup pelik, sehingga pada akhirnya memilih bercerai dengan sang istri yang telah memberikan dua anak, tepatnya pada tahun 2009 silam. Ayah dari Keisha Alvaro tersebut meninggalkan perempuan yang menemaninya saat suka maupun duka pada saat namanya tengah di atas angin. Setelah itu dia memutuskan menikah dengan seorang pramugari bernama Adelia Wilhelmina pada tanggal 27 Maret tahun 2011. Ahmad Dhani.
musisi kelahiran Surabaya pada tanggal 26 Mei 1972, Ahmad Dhani sempat menjadi bagian dari artis yang paling disorot lantaran pencapaiannya di industri permusikan tanah air. Tidak hanya itu saja, ayah daripada Al, El, dan Dul tersebut juga sempat jadi perbincangan aktual di tengah-tengah masyarakat disebabkan tega menduakan sang istri, Maya Estianti, dengan seorang perempuan yang kenal akrab sama ibunda El Rumi tersebut. Di mana wanita yang telah membuat hati pelantun lagu Arjuna tersebut berpaling dari Maya adalah Molan Jamila. Sementara itu, Dhani resmi bercerai sama perempuan 47 tahun tersebut pada tahun 2008 dan mempersunting selingkuhannya pada tahun 2009.